ketemu lagi dengan Arta Aprilia YouTube channel. Dan kali ini aku akan berangkat ke Papua, guys. Ikutin ya perjalanan singkatku ke tanah Papua. Hai guys, ketemu lagi ya. Terima kasih loh untuk supportnya. Sekarang channel YouTube-ku sudah bisa dimonetisasi. Tetap dukung aku terus ya guys ya. Sama-sama kita berkembang menuju kesuksesan. Nah, sekarang nih guys, aku lagi ada di Lounge Garuda dan lagi menunggu untuk boarding dari pesawat Garuda, dan kita akan menuju ke salah satu provinsi terjauh di Indonesia yang paling timur, yaitu Papua. Nah, penerbanganku itu jam 1.15 waktu Indonesia Barat dan akan tiba jam 8.40. Aku pikir ini panggilannya, ternyata bukan. Dan akan tiba jam 8.40 waktu Indonesia Timur. Ikutin ya guys ya perjalanan kami menuju Provinsi Papua. Nah, ini ya karena ada di lounge, nanti aku akan kasih lihat ada apa aja di lounge ini. Dan sekarang itu per 1 Desember untuk yang member Platinum Garuda sudah nggak bisa bawa person lagi untuk menikmati lounge. Jadi satu member untuk satu orang aja. Ya, yuk kita lihat ya guys ya sama-sama. Yuhu, ini dia area dari Lounge Garuda. Tertata rapi ya guys. Makanannya juga sangat variatif loh. Ini ada aneka roti. Ada slice strawberry dan croissant juga ya guys. Nah, ini area buah-buahannya, guys. Nah, di sini nih kayaknya sudah agak sepi ya, karena mungkin tadi sudah pada naik pesawat. Oke, ini adalah area minumannya. Itu ada coffee maker dan ini area hot tea. Ini tempat jus. Nah, ini untuk main course-nya ya, guys ya. Jadi pokoknya kita tidak perlu khawatir selama menunggu waktu untuk naik pesawat. Pasti tidak akan kelaparan, guys. Di sini juga ada minuman dingin dan bersoda. Oke deh, nah ini masih juga ada beberapa penumpang yang sedang menunggu untuk naik ke pesawat. Nah, teman-teman, sekarang kita mau siap-siap ya, karena sebentar lagi udah mau take off pesawatnya, udah mau masuk pesawat. Nah, aku ada di gate 15, ikutin terus ya. Oke, kita turun, dadah. Nah, guys, kita udah mau masuk ke dalam pesawat ya. Masih antri sih nih. Nah, kami duduk di bangku nomor 31, guys. Oke, sekarang kita sudah dapat di seat nomor 31. Nah, ini masih nunggu penumpang pesawat lain yang sedang antri masuk juga ya.
Okay. Menurutku penumpangnya cukup ramai ya guys, tapi kan karena ini social distancingnya tetap dijaga, jadi kita tetap merasa nyaman. Okay, guys, kita mau siap-siap dan istirahat juga ya guys, sudah jam 1 nih. Nah guys, barusan kami dibangunin, ternyata udah jam 5 pagi Indonesia Barat. Ini makanan yang udah dihidangkan. Berarti ini jam 7 pagi waktu Papua. Masih ada 1,5 jam lagi untuk mendarat di Papua ya. Kita lihat ya guys, ini makanannya apa sih? Ada tulisannya fish. Oke, sebentar ya. Nah, seperti ini guys. Ada nasi kuning sama ikan goreng sama sayur. Ada pudingnya juga. Oke ya, kita mau nikmatin dulu ya. Ya, udah siap-siap mau mendarat nih. Inilah pemandangan di tanah Papua. Hijau semua ya guys. Masih asri sekali. Pemandangan ini guys adalah pemandangan favorit aku kalau dari pesawat nih. Masih karena masih pagi, awannya dan tanahnya sangat menyegarkan mata ya. Kalau melihat pemandangan seperti ini, sangat bersyukur sekali bisa menjadi warga negara Indonesia dan bisa mengunjungi bagian timur dari negara Indonesia. Okay guys, udah landing ya. Daratannya mulus. Okay, kita udah turun dari pesawat. Nah, seperti inilah Bandara Sentani Jayapura.
Okay, guys, ini kalau di jam tangan aku jam 6:45. Dan kalau di sini berarti 8:45. Terus banget bisa ngajak ke pesawat 1:15 hingga 8:40. Ya. Jadi kita mau scan aplikasi e-hack. Itu udah pada antri, guys. Dan ambil bagasi ya. Oke, kita udah isi aplikasinya tadi. Dan kita mau scan. Dalam antrian untuk scan aplikasi e-hack. Oh, manual. Dan di sini surat rapidnya harus disiapkan juga. Biasanya kita cuma scan loh. Ya udah nggak apa-apa, diikutin aja ya. Oke deh teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam mobil dan kita mau menuju ke hotel sambil cari tempat makan dulu ya. Ini suasana di luar Bandara Sentani. Cuacanya mendung-mendung. Ada gerimis-gerimisnya. Jadi sangat sejuk ya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai ya. Kita mau makan dulu. Oke, ini adalah Sentani, Kabupaten Jayapura. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya, guys. Terima kasih. Salam sehat selalu. Nusantara asli. Makanan khas ini yaitu ikan mujair bakar.